Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz. I'm 7 years old, and I'm from Kuching, Sarawak. Today, I want to perform a little buddy and a warrior. Enjoy! Dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook dan YouTube di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu. Okey, menceriakan setiap waktu. Anda bersiaran bersama kami untuk ruangan Jejak Seni Kinetok waktu sekarang pukul 11.25 minit pagi. Dan terima kasih kepada anda. Dan kita bersama dengan adik kita yang secilik, seorang anak Sarawak, Dion Das Lewis, yang mewakili Malaysia pertandingan World Championship of Performing WCOPA 2024 yang berlangsung pada 28 Jun sampai 6 Julai tahun ini di Amerika Syarikat kelak. Okey. Okey, selamat datang ke Sarawak FM. Terima kasih kerana menjemput kami tiga. Okey. Aha. Apapun, terima kasih. Hai adik. Hai. How are you? Good. Good. Comel dan cilik. Okey, seperti yang kita nak berkongsikan apa yang kita onanggar kita itu, kita secara langsung di Facebook Sarawak FM. Dan kita on, jangan lupa untuk follow dan juga like dan juga share bersama kami di Sarawak FM dalam segmen Jejak Seni kali itu. Okey, kita nak bertanya dengan berkenalan dengan adik Dion itu, sebagai ibu bapa yang mana adik Dion itu adalah merupakan berumur berapa tahun? How old are you? I am 8. So last year pun dia dapat pergi ke M Kopa lah di KL. So belum ada rezeki. So this year kita menghantar video audition dengan Dion dengan Malaysia M Kopa. So dia terpilih lah untuk membuat final showcase di panggung Bandar Raya Kuala Lumpur lah, 27 Januari. Januari yang lepas lah. Yang bulan lepas. Yang bulan lepas. Macam ni kita boleh dapat tahu di Kuala Lumpur ada menganjurkan program seperti itu. Okay, based on kita pun last year pun program Majlis Seni Sarawak dengan M Kopa telah membuat satu audition di Plaza Merdeka lah last year. So this year masih ada. So kita nangga daripada Facebook, social media. So dari sini lah kita ngantar yang pun video audition dengan penganjur lah. So terpilih untuk final showcase dari semua daripada media sosial. Dari media sosial. Ya, betul. Pendangan media sosial memang Power. Kuasa. Super power. Yeah. Okey, daripada maknya pula macam ni rasa bila anak dah Wamadah tadi terpilih dalam program seperti itu. Semestinya sebagai ibu bapa memang sangat-sangat gembira dan memang mengharapkan kejayaan Dion lah di
ikut ya di grand final semasa di Kuala Lumpur dan syukur kerana usaha kami berjaya dan seterusnya melayakkan Dion telah untuk mewakili Malaysia ke World Championship of Performing Arts di USA bulan 6 nanti lah. Bulan 6. Okey, selain pada ya adik Dion jika diimbas balik lah ke tentang kemenangannya dalam kejohanan seni persembahan Malaysia 2024 yang akhir bulan lepas, macam ni perasaan kita, boleh kita kongsikan bila kita tahu menjadi apa lah Om Adah tadi kejohanan dalam seni persembahan tu. Mula-mula perasaan memang sangat-sangat nervous lah bila dah tahu nyata pilih untuk ke grand final. Adakah banyak yang menyertai programnya? Hanya untuk kategorinya ada 5. Ada 5 pesaingnya lah. Pesaingnya yang lain-lainnya memang dalam 50 lebih. 50 lebih peserta daripada seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Sebestinya gembira lah bila bila Dion menang. Okey, dalam pertandingan ya, dalam sembahan tarian The Little Bonnie Bird ya. Kenanya milih tarian tu. Sebenarnya apa kaitan dan yang tarian tu dengan Dion? Macam ni, kenanya milih? Pemilihan tarian tu sebenarnya kita nak mula satu trademark untuk Dion. Ya. At least orang tahu, okay, bila Dion orang tahu A Little Bonham Birdie. So actually tarian tu adalah ada basic ngajat sikit lah, ngajat. Then kita combine dengan dua ekor burung yang paling hebat lah di Sarawak lah. Satunya burung kenyalang, satunya adalah burung ruai. Burung ruai tu mentenangga yang pun bulunya sangat cantik. Ya, ini adalah burung merak Borneo lah. Bersama dengan burung kebanggaan kita Sarawak, burung hornbill lah. Kenyalang. Mentenangga Dion yang pakai burung kepala burung kenyalang dengan yang pun sayap dengan yang punya is burung ruai lah. So bila jadi combine punya, kita membawa identiti Sarawak. So kita dapat nangga, okey, Sarawak pun. So based on kita plus dengan kita pun contemkan pun tariannya dengan yang pun Little Birdie, so wujudlah yang pun tarian The Little Bonnie Birdie lah. Oh, The Little Bonnie Birdie. Jadi idea tu datangnya daripada kita dua kah atau memang nak nyuruh ya sebagai trademark untuk Dion sendiri? Idea ya daripada kami dua lah. So kostumnya tu memang memang direka oleh bapak nyempun dengan idea kami, konsep ya kami dua bersama, and then bersama dengan makeup artist Gary Loder. Jadi kami tiga bergabung idea yang merealisasikan The Little Bonnie Birdie. So tu adalah signaturenya. So setiap kali orang nyebut Dion Das, orang akan tahu The Little Bonnie Birdie. Betul. Sekaligusnya melambangkan Sarawak, identiti Sarawak. Okey, nak tahu juaannya bila berumur kena tu 8 tahun. Okey, umurnya 8 tahun. Sejak bilanya dah pandai lincah dalam menari tu? Siapa yang ajarnya? Okey. Saya sendiri. Saya sendiri. How? Watch in YouTube. Oh, watch on YouTube. Memang cilik. Jadinya banyak menonton daripada YouTube untuk tarian-tarian ya, seperti ya. Yang minat. Memang tu bukan adalah secara mak bapak yang maksanya. Memang lahir daripada nyempun lah. Ya, yang bermula daripada umurnya 6 tahun apabilanya menyertai pertandingan keling anjuran Smart Reader Kids. Waktu yang ada pertandingan di anjuran Plaza Merdeka dengan Smart Reader Kids dan yang berjaya dapat nombor 2. Start daripada yang mula minat untuk belajar tarian ngajat, yang akan search on YouTube, yang akan belajar tarian tradisional, kemudiannya sendiri yang akan memilih muzik, terutamanya muzik sape. Muzik sape yang sangat suka. Nice. Okey, sebelum ya nak ucap tahniah lah sebab terpilih untuk mewakili Malaysia The World Championship of Performing Art. Macam ni Om Adah tadi ada Opa.
Wokopa. Okey, Wokopa 2024 yang akan diadakan pada Jun kelak. Jadi, apa tarian yang akan dipersembahkan waktu ia kelak? Okey, untuk tarian kita belum tahu lagi, tapi signature-nya kami akan bawa lah. Signature Little Bon Body dengan Sarawak pun identity lah, identity. So untuk makluman, untuk World Copa kelak, kita diberi masa 1 minit untuk buat persembahan. 1 minit? 1 minit saja. So, memangnya ada fix dengan masanya lah. Yes, memang yeah, diberi masanya. Oh? Memang syarat. Dan syaratnya. Satu syarat minit pertandingan. Yeah. Okay. Kerana di sini kita ada 70 buah negara yang akan menyertai dengan 4,000 lebih peserta lah, lebih kurang. So kita ada 1 minit. So far kita akan bawa apa yang yang Dion buat selama tu. Cuma kita tambah baik dari segi nyampun tarian, koreografi lah. Ya, koreografinya. Okey, bila kita nangganya dalam video, visual kinetik nak, kita nangganya berbagai, adakah tariannya dicampur daripada semua etnik yang di seluruh Sarawaknya diperbagaikan dalam satu tarian yang di ialah seperti signature-nya kinetik. Digabung sekali kah macam ni? Ataupun ya, ada memang satu tarian ya, Cak? Tarian tu is yang pun main is ngajat lah. Ngajat Iban warrior. So kita tambah dengan accessory ajat lah ni, burung tadi lah. So far no, yang lain-lain etnik ya belum ada lagi lah. So far ngajat ajat lah. So far ngajat okay. Selain ni pada ya, sebagai parent lah, kejayaan Dion tu pasti sesuatu yang membanggakan. Membanggakan Puan Edina, Encik Louis, ada juga apa dorongan yang kita berikan kepada Dion tu? Dorongannya sokong. Cuma kita menyokong dari segi baiknya motivasi. Motivasi dengan satu lagi yang pun trend itu, bila dia perform di atas stage, dia perlu diberi semangat. Kerana dia masih kecil, saya semangat. Satu benda yang kami madahkannya, bila dia sebelum dia masuk perform, I universe. Dia kena malah, yes, I'm nervous. Bila I'm nervous, it's good. Nervous, saya bagus. Dia rasanya akan mengolah benda yang terbaik, sehabis yes, sehabis baik. Ya, sikit lah. Okey, selain ini pada ya juga untuk persediaan ke Wokopa tu, apa yang kita plan untuk Dion pula? Persediaannya macam ni. Okey, persediaannya amat banyaklah sebenarnya. Pertama sekali is kita menangani pun konsepnya. Kedua is lagunya. Ketiga is nyampun mungkin pemakaiannya kelak. Kostumnya akan ditambah baik. Ya. Yang penting apa yang kita plan nak buat, kita akan ngembak konsep Sarawak sikit lah. Keunikan Sarawak. Seapa kita berada di pentas dunia, kita mempromosi budaya Sarawak. Kita mempromosikan untuklah culture kita di Sarawak. Betul. Budaya kita Sarawak. So salah satunya kita yang akan menarik minat orang luar untuk berkunjung ke Sarawak. Betul. Ya. Okey, daripada kita nangga nyempun daripada bulu, dak paruh, konvil tu semua. Okey, idea tu memangnya datang daripada kita dua nak. Okey, bila kita nangga daripada sudut daripada sidak bulu, memang bulu original. Memang unik lah bila kita nangga nak. Bila ni perform di atas dia pun macam, wah, memang gah lah. Seekor burung. Tapi si sangka juga lah umur macam tu dia boleh menyampaikan sesuatu. Biasanya sesuatu tarian tu dia ada benda yang disampaikan. Ya, betul. Tapi, okey. Daripada ia juga, apa harapan kita kepada dia untuk akan terus akan datang kelak? Terutamanya untuk bulan Jun kelak, pertandingan lah. Ya. Harapan kita dua. Pada masa sekarang harapan kami lah, sebab
belum ada dana. Jadi kami sangat berharap pihak kerajaan negeri Sarawak, badan-badan ataupun agensi-agensi yang berkaitan, pihak swasta yang sudi untuk memberi bantuan kewangan untuk membantu Dion merealisasikan impiannya membawa nama Malaysia ke USA. Itu yang kami harap, sangat-sangat harapkan pada masa sekarang. Selain dia, kita nak langgar juga lah seketika tarian daripada adik dia untuk secara langsung. Boleh? Boleh. Boleh. Ha? Okay? Yes. Boleh. Okay, kita nak langgar adik dia untuk menari seketika di Facebook Kenet tu. Jom kita langgar adik dia dengan lagu kita selitkan dengan lagu muzik sapik seketika. Boleh? Boleh. Okay. Alright. Hi, my name is Dion Las and I'm 7 years old and I'm from Kuching, Sarawak. Today I want to perform a little buddy and a warrior. Enjoy! Akan bukan tertutup lah, mungkin akan terberhenti di sini lah. Ya, yang paling utama lah. So yang keduanya adalah satu, semoga adik Dion sihat. Untuk kita sebelum kita pergi ke World Cup lah itu. Semua doakan. Doakan yang terbaik lah untuk adik Dion. Betul. Kita doakan lah semoga adik Dion tu yang mana kanak-kanak yang berusia 8 tahun tu terpilih untuk World Cup pada Jun ni kelak. Sama-sama kita doakan kejayaan adik kita dan jangan lupa adik kakak support adik Dion untuk terus melangkah ke dunia ya seni penari si cili kita kali tu. Jangan lupa kita orang mana kita bantu adik Dion untuk terus maju ke hadapan kelak. Okey. Dan yang mana kita telefon bersama dengan Puan Edina sebagai ibu dan juga Encik Louis sebagai bapanya juga memberi dorongan kepada adik Dion untuk terus berkarya dalam menari burung ruai kalau diikutkan. Okey, apapun terima kasih Puan Edina, terima kasih Encik Louis dan juga terima kasih kepada adik Dion atas persembahan yang telah pun beraksi tadi bersama kami dalam segmen Jejak Seni kali itu. Apapun sila lambai, terima kasih. Hi Dion, mungkin ada something last piece kata-kata terakhir. Mungkin ada nak bagi semangat ke untuk adik Dion? Say hi for friend. You should take camera. Pray for me. For my success.
pemalu sebenarnya. Dia pemalu tapi bila menari lebih kurang. Ya. Okey, okay. Apapun terima kasihlah kepada semua yang telah pun menonton kita dalam Facebook Sarawak FM dan juga beri sokongan kepada adik Dion untuk langkah maju si penari si cilik kali itu. Okey, jumpa lagi untuk segmen yang seterusnya untuk minggu depan bersama dengan kami di Sarawak FM dalam Jejak Seni, Warisan dan Budaya.